Step by Step ID. Hai, welcome back to Step by Step ID. Ya, di video kali ini aku mau ngasih kalian dance tutorialnya kayang empah. Ada hanya kan? Jadi beberapa waktu yang lalu aku sempat bikin IG story, terus sempat bikin poll gitu, butuh nggak nih bikin dance tutorialnya kayak dan ternyata banyak yang vote butuh gitu. Jadi aku di sini bikin videonya dan mudah-mudahan membantu kalian dan menjawab ke penasaran kalian akan koreografinya kayak Oke, langsung aja, let's go. Ya, kita langsung aja mulai dari yang udah masuk koreografi yang ini di awal. Tapi kan sebelumnya ada yang tua gitu kan. Oke, dari situ ya. Yuk, pertama ini sih gampang banget sih, cuma kaki kalian, badan kalian keserong kiri depan. Terus kaki kalian yang kiri itu satu tarik, terus yang kanan dua tarik. Gitu dong sih. Cuman ini ya tangannya itu dari atas ke bawah, terus badannya tuh sambil nge-wave ke bawah. Jadi kalau satu ini gini. Wah. Oke. Lanjut. Habis dari situ langsung masuk ke chorus-nya, ke reference-nya. Pertamanya tuh. Oke, ini cepet banget sih. Jadi tuh jadi ke bawah badan tuh. Satu, nah si elbow-nya itu ke atas. Tuh, terus di dorong. Dua, sambil ininya. Tuh, wah. Kaki kiri langsung nendang. Sono. Ini juga langsung. Wah, gitu. Oke. Dari sini, ganti kakinya, switch. Tuh, ini kaki dulu ya. Switch. Tuh. Nah. Tuh, gitu kan. Dari sini, lalu. Tuh, wah, gak. Kaki kanannya kayak gitu. Jadi kalau nih tu wa ga. Oke. Nah, si tangannya jadi habis tu wa ta ga. Nah, pas ga ini tangannya itu baru gerak ke atas pelan-pelan. Ga. Pelan-pelan. Kalau ini cepat, ini pelan-pelan. Oke. Jadi kayak dua, tiga, boom. Oke, lanjut. Dari sini, langkahin ini kaki kanan yang di depan kalian langkahin ke depan. Langkahin, nah pas langkahin, kalian langsung ini di, gitu ya. Tet, balik lagi. Ada tuh balik lagi ke belakang. Oke, terus baru satu. Jadi kaki kalian yang kanan itu keluar, tangan kanan kalian gini, tangan kiri kalian gini. Oke. Okay. Tuh. Oke, okay, lalu dari sini ke bawah, set. Jadi tangan kanan kalian yang tadinya bengkok itu jadi lurus. Tangan kiri kalian yang tadinya lurus itu megang tangan kanan kalian. Badannya dari depan ke belakang. Oke, okay, dari sini. Tuh. Ini cepet banget, jadi core kalian itu harus kuat ya. Jangan gitu, tapi sebadan. Huh, gitu. Oke. Dari sini langsung ini isolation kepala kalian dong ya. Tu wa. Oke, ke sono ke kiri. Jadi tu wa. Oke. Coba kita satuin dari tadi ya. 5 6 7 8. Tu ding 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 pa ding ding fu pa 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 ding ding. Oke, lanjut dari sini dua kali tu dua. Jadi kakinya itu tu wa gitu ya, tangannya itu lanjutin aja tu wa lanjut, jadi gini ke bawah. Lanjut dari situ, tuh, wah. Nah, yang tadinya kaki kiri di depan, sekarang kaki kanan itu majuin ke depan. Kayak mau melangkah gitu, tapi ke atas. Tangan kalian kayak gini. Dia membentuk, ini sebenarnya kayak mau jalan aja sih. Set, gitu kan. Cuman pas di atas, di hit, tuh. Oke.
lanjut dari sini balik lagi, jadi nggak jadi kayak ngelang nggak jadi. Ter balik lagi, kaki kanan kalian taruh lagi ke belakang, terus kaki kiri kalian kayak di mau dirapetin sini tapi kayak dihentakin gitu, set. Oke, tangan kalian buka tutup. Oke, jadi dari tuh tak bung bung. Oke, nih kayak gini. Dari sini hit dua kali. Kalau hit tuh nanti kalian cari sendiri di YouTube ada tutorialnya hitting tuh sebadan badan gitu. Jadi tuh wah, gitu kan? Tuh wah. Oke, dua kali. Abis dari situ tusuk pakai tangan kanan, tusuk ke belakang, tangan kanannya juga, langkah kaki kiri langkah ke depan, hadapnya arahnya langkah belokin ke kanan, tak, oke, oke, jadi badannya arahin ke kanan, oke, jadi abis badannya arahin ke kanan ini, langsung kan ini kan semuanya kanan. Langsung kepala dulu, kepala, terus bahu, bahu, arahin ke depan, baru tuh, jadi kayak kayak tadi, jadi tuh, wah, di bawah, oke, jadi tadi dari mana? Oh dari sini, kita ulang dari sini, oke, hit hit, tusuk depan, tusuk belakang, langkah kaki kiri, hadap kanan. Kepala, badan, tak ke bawah. Jadi pas abis mundur, pas tutupnya itu, badannya itu low, oke, medium to low. Jadi gini, karena gerakan selanjutnya itu bakal kayak ke atas, kentakin. Oke, dari sini gerakan selanjutnya ini kayak ke atas, kentakin. Kaki kiri duluan, yang melangkah ke belakang, jadi two, tak ke bawah lagi. Baru dua, cap. Oke, jadi kita ulang. Oke, jadi dari sini bahunya, misalkan kaki kirinya ke belakang, bahu kalian itu ke belakang juga. Oke, jadi dari sini dua. Nah, yang kedua ini sebelum nyampe ke lantai itu udah tendang duluan. Dua, ga, pa. Oke, jadi itu double step langsung nunjuk ke serong kanan depan. Itu cepet. Oke, nah terus kiri, kiri. Oke, baru depan. Kalau kayaknya depan tuh kayak kanannya langkahin ke depan dulu. Kayak kanannya langkahin ke depan dulu. Terus tuh wah, ini tuh dua kali. Jadi tuh wah. Oke, baru kepala. Jadi tuh wah, pas dua berkepala. Oke, kepalanya dari kanan kiri gitu. Oke, jadi tuh wah. Nah, abis dari situ kaki kanan kalian itu tempatin ke serong. Oke, langsung kayak yang gitu yang pertama. Jadi kayak kakinya itu kayak tuh wah gah pat. Oke, kaki kiri kalian ini jangan gini, jangan gini, tapi agak di bend, oke, agak posisi kuda-kuda. Terus badannya ini agak ke belakang, oke. Terus bahu kalian tuh kayak kayak seksi gitu. Terus kalian tatapannya juga kayak kayak agak males tapi seksi gitu ya, oke. Jadi kalau satuin. Tak gede. Nah, jadi double step juga. Tuh, maaf, enggak. Oke, lanjut ya sedikit lagi nanggung. Lalu dari sini rapetin kaki kalian ber. Tuh, tangan kiri dulu. Tuh, tangan kanan dua. Rapet dua-duanya ke atas tiga. Buang, buang empat. Nah pas buang itu langsung ke yang yang kita kedua yang badan tuh jadi dari kiri dulu sekarang kiri tuh
wa ga fa ma na juhan. Oke, pas kalian lakuin wave ini, santai aja. Jadi jangan terlalu rusuh, jangan gitu, santai aja. Seksi. Kita ulang dari awal ya, nanggung. Oke, 5, 6, 7, 8, sing sing ding ding. Hit Oke, itu chorus yang pertama sudah selesai. Oke, kita masuk ke verse 1 kayak tadi terakhirnya itu dari gitu kan. Terus mundur kan kalian ya. Mundur. Habis mundur gerakannya itu kaki kanan kalian itu kayak tuh wa. Ininya kayak tuh wa. Oke. Nah, langsung. Jadi tuh wa ga. Jadi tuh wa ga. Terus ke belakang. Pat ma. Oke. Terus naik ke atas sini sambil buka nih. Tadi habis dari sini tadi buka tangannya sambil badannya itu ke atas. Dropin ke bawah. Drop. Jadi, drop, tarik lagi. Harus drop, tarik lagi. Langsung kan kalian buka. Buka. Sambil badan kalian itu tuh. Wa. Ga. Pa. Terakhir ke belakang sambil kalian natap ke belakang. Pa. Oke. Dari sini kalian wave kan kanan kalian. Ma. Wave terus kayak ada yang mendorong angin gitu mendorong. Oke. Gila. Oke. Dari situ langsung tarik kaki kiri kalian. Oke, langkahin sini. Set. Nah, si tangan kanan kalian tuh kayak muter. Gini. Muter. Buka. Oke, muter buka. Tarik lagi. Langkahin lagi. Terus kaki kiri kalian yang di belakang itu kayak 180 derajat muter. Nah, kalau misalkan back dancer-nya itu pakai tangan. Jadi kayak se. Oke, kalau kayaknya mah kayaknya karena dia solo jadi bebas. Jadi kayak ter. Terus muter. Setelah depan sama kayak ada garis lugar gitu. Doing. Oke, jadi doing set. Oke, kita geser sini karena terlalu kanan. Jadi kita ulang ya dari ini. Set. Tutup langkah 180 derajat. Doing set. Oke. Nah, kaki kiri kalian geser. Jadi kita ngadep ke belakang nih. Geser. Switch. Nih kalian kalau di sini kuncinya tuh ini nih, ganti-gantian gini, ganti-gantian jengke-jengke. Jadi tadi terakhir sini pas switch ganti jengkenya sini. Kalian pandangannya ke sana, ke kiri kalian, oke? Okay? Terus ada satu beat yang nge-switch kaki cepet banget, tak. Nah terus ada doing lagi nih, apa doing? Do. Oke, okay. Nah yang beat ini itu sama badan-badannya. Itu, oke, okay. Jadi pelan-pelan. Nah abis dari sini, tatapan kalian ganti ke sono. Kalau di kainnya itu ke cewek-cewek, ini ada cewek-cewek nih, break dancer. Zoom, dia cewek-cewek.
langkah kayak kanan kalian, yang paling luar ini langkah. Selangkah lagi. Nih, kalian ingat langkahnya cuma boleh 2 kali. Karena kayaknya 2 kali. Dari sini putar badan kalian. Swing. Dengan dada keluar. Oke, kayak gini. Nanti ini kalian kayak di apa gerayangin sama cewek, backdancer cewek gitu loh di sini. Oke. Kita ulang dulu dari situ sampai situ ya. Biar enggak terlalu banyak nomornya. Oke. Okay. Yuk, 5 6 7 ya. 2 3 angkat drop tarik 2 ga pa ma twing langkah putar putar tutup langkah 180 derajat twing putar switch kaki switch lagi twing tatapan ke cewek langkah 1 langkah 2 putar badan kalian sen busungin dada oke. Kita lanjut dari sini. Ini benar-benar harus kayak pas beatnya. Jadi kayak ding, ding tak, ding. Ada gitu. Kalau nggak salah ya, beatnya ya. Bassnya. Oke, dari sini, jadi tuh dada kalian ke dalam. Terus keluar lagi. 2, 3. Oke, bedanya itu harus pas. Jadi beatnya bukan tuh, wa, ga, bukan gitu. Tapi 2, 2, 3. Oke. Dari sini langsung kayak layang lagi. Kayak itu banyak yang layang ya, kayak. Seperti kan? Maksudnya okay. Kayak dadanya itu ngebawa diri kalian gitu kayak. Tuh. Kepalanya di lurusin. Cuma dada doang yang bawa. Tuh. Oke. Switch kaki. Kaki kiri kalian ke belakang. It's with 2. Oke, dari sini spin, putar. Putar. Set. Terus habis putar ada duk. Duk. Jadi kayak dikituin aja. Terus mundur. 2, 2, 3. Mundurnya 3 langkah. Langsung buka. Oke. Nah, dari sini kalian langsung ke yang gerakan tuh kayak kiri dulu yang membuka 2 kayak kanan 3 kayak kiri lagi 3 kali oke. Jadi si kainnya itu kakinya kebalikan dari si cewek, kalau cewek kanan kiri kanan, kalau kayak itu kiri kanan kiri oke. Tag gue ya, kiri kanan kiri oke. Dari sini kalian langkah 2 kali ke kiri dengan tangannya ya. Tuh, 2 kali. Oke. Okay. Nah, ini yang cukup susah menurut aku. Karena pas yang ketiganya ini kan tadi tuh 2, pas yang ketiganya ini itu ke di drop. Tapi kalian kakinya itu langsung ngarah ke dalam. Oke. Okay. Jadi dalam, luar, dalam, buka. Jadi itu cepat, cepatnya itu kayak tu wa ga pa. Oke, okay. Yang keempat kaki kirinya naik. Oke. Okay. Naik terus ke belakang. Ini double step lagi. Kaki kanan sambil mutar tangannya kaki kiri ke depanin. Stop putarnya. Buka tutup buka. Tutup tangan kalian, kaki kanan kalian tutup, terus dihentakin. Boom. Ini pelan-pelan ke depan. Oke, okay. Dihentakin. Boom. Pelan-pelan. Pas rapet, kaki kalian buka sambil tangan kalian buka juga. Tuh, kayak mau narik. Oke, okay, dari sini. Tarik,
pelan-pelan. Terus ada satu momen di mana beatnya langsung cepat. Pas cepat itu putar. Putar. Oke. Okay. Dari sini. Jadi tangannya itu cuma gini. Tuh. Dua. Badan kalian ngikutin. Jadi tuh. Dua. Oke. Okay. Dari sini. Masuk ke chorus lagi. Masuk ke ref lagi. Oke. Okay? Refnya itu sama kayak yang tadi. Kita review lagi dari sini ya. Boom. Oke. Okay. Yuk. 5, 6, 7, 8. Dum. Dum. Boom. Do. Do 2, 3. Do. 2, 3. Do. 2. Do. 2, 4. Do. 2. Tendeng. Buka, tutup, buka. Tutup. Tutup kaki kalian. Boom. Terus tutup. Buka. Putar pelan-pelan. Putar cepat. Langsung. Sama. Oke. Kita sekarang coba dari awal sampai chorus yang tadi, yang terakhir itu, pakai lagu slow. Oke, okay? Let's go. The manifesto. Ya, itu dia dance tutorial dari Kai M. Gimana? Bisa kan? Gampang kan? Kalau misalkan di breakdown itu nggak terlalu susah sebenarnya. Tapi emang koreografinya itu technical banget ya. Apalagi ngelihat Kai yang benar-benar kayak core-nya tuh kuat banget gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalian latihan terus, kalian pasti bisa gitu. Dan kalau misalkan kalian bisa dan bikin videonya, dan belajar dari tutorial ini, boleh tag aku atau tag Nadia Shina, nanti biasanya kita akan repost gitu di IG story. Oke, gitu aja video kali ini. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah mau belajar, thank you juga yang udah vote di IG story aku. Kalau misalkan kalian mau request dance tutorial lainnya, boleh silakan di kolom komentar. Udah gitu aja. Thank you, see you next time. Bye. Koreografinya itu technical banget ya, apalagi ngelihat Kai yang benar-benar kayak core-nya tuh kuat banget gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalian latihan terus, kalian pasti bisa gitu. Dan kalau misalkan kalian bisa dan bikin videonya dan belajar dari tutorial ini, boleh tag aku atau tag Nadia Shina, nanti biasanya kita akan repost gitu di IG story. Oke, gitu aja video kali ini. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah mau belajar, thank you juga yang udah vote di IG story aku. Kalau misalkan kalian
mau request dance tutorial lainnya, boleh silakan di kolom komentar. Thank you, see you next time, bye.